Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Teknisi Muda. Sekarang kita kedatangan laptop Acer yang serinya Z476. Kendalanya LCD laptop pecah. Bisa kita cek terlebih dahulu. Rencananya kita akan ganti LCD dengan LCD baru. Ini bentuk tampilan dari laptop Acer untuk cek LCD-nya. Solusi dari kalau pecah LCD cuma ganti LCD. Oke, kita akan mengganti LCD-nya. Jadi kita matiin dulu tuh laptopnya ya. Layarnya cuma tinggal setengah. Setengah lagi sudah pecah. Oke, setelah laptopnya mati, kita akan buka terlebih dahulu pelindung LCD-nya. Caranya mudah. Cukup kita ini kita tekan ke bawah, lalu kita tarik. Kalau buka ini, usahakan hati-hati karena bisa patah. Oke. Ini bentuk segini ya. Lalu kita buka, kita akan lihat pin berapa LCD-nya. Pin 30 kah atau pin 40? Oke. Baiklah, kita akan melihat pin dari LCD-nya. Kita buka terlebih dahulu. Ini masih LCD bawaan dari laptop, belum pernah diganti. Dan sekarang kita akan mengganti. Oke, di sini LCD-nya pin 30 dan kedudukan bautnya ada di atas bawah. Mudah-mudahan cocok dengan LCD yang ada sekarang. Oke, dan ini LCD barunya ya. Sepertinya pinnya sama, kita akan coba. Cara memasang fleksibelnya cukup begini aja. Masukkan kiri kanan, lalu dorong. Lalu kita akan coba hidupkan. Display. Alhamdulillah, sepertinya LCD-nya cocok ya teman-teman. Okay.
Dan sekarang kita akan memasang kembali bautnya dan memasang pelindung LCD-nya ya, casing. Oke, setelah kita memasang semuanya, CD-nya cocok dan sudah aman. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.